Provinsi Jawa Barat, berada di bagian barat Pulau Jawa dengan luas wilayah 3.700 hektar dan penduduk sebanyak 49 juta jiwa. Berkedudukan di Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat membawahi 26 pengadilan agama di kota dan kabupaten wilayah Jawa Barat. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Itulah moto Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami, pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dimulai sejak pencanangan pembangunan zona integritas di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada tanggal 19 Februari 2019 bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Barat beserta seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menerapkan perubahan pada area manajemen perubahan. Dengan membentuk tim kerja yang handal dan menerapkan budaya kerja 5R dan 3S. Melakukan penataan tata laksana. Melalui pemanfaatan teknologi informasi diantaranya e-office pada bidang kepanitraan, e-office pada bidang kesekretariatan, serta keterbukaan informasi melalui website dan berbagai media sosial Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Penataan sistem manajemen SDM dengan pola promosi mutasi melalui metode asesmen dan pengembangan kompetensi seperti in-house training, seminar, dan DDTK bagi para pegawai. Area penguatan akuntabilitas. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah menyusun dokumen SAKIP dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya. Area penguatan pengawasan. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah memasang CCTV sebanyak 16 titik, menyediakan kotak pengaduan, serta meja pengaduan dengan memaksimalkan whistleblowing system pada aplikasi Siwas Mahkamah Agung. Kemudian, dalam peningkatan kualitas layanan publik, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah menyediakan fasilitas kantor berupa area parkir mobil bagi tamu, parkir khusus wanita dan penyandang disabilitas, parkir motor tamu, penunjuk arah, area merokok, dan toilet khusus penyandang disabilitas. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat optimis bahwa kami mampu mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.